Oke, selamat sore ya teman-teman. Kali ini masih di tempat yang sama ya seperti video saya yang sebelumnya. Cuma ini di lain kesempatan. Mau saya coba lagi ya untuk akurasi sebuah ini James Bond. Ini unitnya. Kebetulan untuk angin kayaknya sedikit tenang deh. Walaupun ada sedikit, kayaknya masih bisa kita coba. Nah, untuk target masih posisi di tempat yang sama. Ini saya agak mundur ya dari tempat yang kemarin. Oke, sebentar. Nah itu dia. Ada kaleng susu ya. Kurang lebih 120 meter. Karena saya mundur dari tempat sebelumnya ya. Deh, ini kayunya ini lurus ini. Nah itu ya, 120 meter. Oke, unitnya masih tetap seperti biasa, unit saya satu-satunya. Aduh, sebentar, wah kayaknya anginnya sudah mulai datang ini. Tidak apa-apa ya, kita coba lagi. Untuk settingan unitnya sedikit ada yang saya rubah ya kok dari settingan yang sebelumnya. Biasanya saya gunakan speed 1000 sampai 1020. Ini coba saya naikkan kemarin di 1030-an ya, 1030, 1020 sampai 1041 kemarin saya ukur tertingginya. Oke ya. Pelurunya masih tetap seperti biasa ya. Sebentar, nah ini James Bond. Kebetulan saya pilih ya. Yang sedikit lebih rapi lah. Sekilas saya lihat rapi, kemudian saya pil ses biar diameternya sama. Oke, ini dia. Oke, saya masukkan dulu. Satu peluru. Nah, kita coba 10 tembakan ya. Saya atur nafas dulu. Untuk perkenaan jatuhnya sih kira-kira di sini. Dot ke 9 ini. Nah, ini kita coba yang tembakan pertama ya. Kayak terlalu batas. Oke, coba tembakan kedua. Jatuh di kanannya. Oke, lain lagi. Oke, tembakan ke-7. Aduh, kena atasnya ya. Coba lagi. Tembakan keberapa ini ya? Oke, tembakan ke-9. Masih ada 20 lagi. Kena berapa tadi? 4 ya? Oke,
Salah angkat ya, nggak mungkin geser aja. Coba deh saya angkat tambahin, angkat lagi. Oke, habis kena 4 cuma ya. Coba saya tambahi, mungkin kita coba 5 tembakan lagi ya. Oke, ntar saya ambil dulu. Saya masukkan pakai single aja. Jadi cuma kena 4 ya dari 10. Di gilinya sedikit akan kebelakang ya, 13. Nah, kena lagi. Aduh, sudah tidak kelihatan kayaknya itu ya. Tadi tembakan ke 13, ini tembakan 14. Nanti ke 13 tembakan masih bisa kena 6 ya. Lumayan lah untuk buruk rekam. Bisa coba lagi, coba aja. Kayaknya geser dia jaraknya agak jauh, jatuh di depan. Nah, oke, okay. Itu reviewnya ya teman-teman ya. Nah, ini ada angin sih, memang ada angin. Tapi kalau saya lihat kayaknya memang kebetulan di unit saya sepertinya settingan yang kemarin yang sebelumnya itu lebih bagus yang sekarang. Saya hanya naikkan untuk settingan pernya ya kemarin. Jadi saya tekan satu putaran ternyata speednya masih mampu ngangkat lagi. Nah, ini unitnya. Masih mampu ngangkat lagi di speed 1041, tertingginya kemarin terus terendahnya sekitar 1021 atau 22 ya, lupa saya, pokoknya sekitar itu. Nah, terus saya coba juga ternyata kok gropingnya lebih bagus, dan hari ini saya coba hingga jarak di sana ya 120 meter, ternyata dia lebih stabil dan kayaknya sih akurasi jarak jauhnya masih lebih bagus. Oke ya, nanti kita coba review lagi untuk cara yang lebih jauh. Sebenarnya hari ini saya ada niatan menyantung si ayam hutan. Di sini nih ada ayam hutan. Nah, di sini nih kemarin ini ada ayam hutan. Saya coba tadi datang kok ayam hutannya tidak keluar ya. Ya sudahlah. Nah, saya bikin video aja, bikin review. Nah, ini unit saya. Satu-satunya unit saya. Sebuah Marauder Sonta. Merek Sonta ya. Cuma sudah saya rombak total, yang ori itu hanya chamber sama hammer setnya. Titanium 363cc. Larasnya saya pakai buatannya Yeni Octaviani ya. Alur 12 1470. Untuk twist rate-nya memang saya pesan yang renggang kemarin ya. Jadi pakai Barracuda Match Speed 1100 itu masih dia gropingnya masih mampu tutup botol di jarak 60 meter itu masih mampu. Oke, thank you. Nanti kita coba review lagi ya, mungkin di jarak-jarak 50 meter mungkin kita dengan target yang sedikit kecil ya. Karena memang senapan ini akurasinya enggak jauh lah. Kalau dia efektifnya mungkin masih sekitar 60 meter lah. 60 meter itu mampu dia grouping 3,5 cm itu masih mampu dan konsisten. Mungkin perkenaannya masih bisa di atas 70% lah dengan target 3,5 cm peluru James Bond ya. Kalau di atas itu ya untung sudah. Oke, okay, thank you.